Ketua DPR RI Bambang Susatyo meluncurkan buku terbarunya yang berjudul Dari Wartawan ke Senayan. Buku yang ditulis oleh tim Wina Armada, Nano Bramono, Heru Subroto, dan Bobby Batara ini berisi tentang perjalanan karir Bambang Susatyo atau yang akrab dipanggil Bamsud, yang diawali menjadi seorang wartawan hingga menjadi seorang pebisnis yang sukses, lalu beralih menjadi politisi dan berhasil memimpin sebuah lembaga legislatif negara. Dalam peluncuran buku tersebut, dirinya juga sempat menceritakan secara singkat jejak langkahnya dari mengawali karir hingga kini menapaki posisi Ketua DPR RI. Hadir dalam acara Kadifumas Mabes Polri Irjen Pol Setio Wasisto, beserta beberapa tokoh politisi nasional seperti Surya Paloh, Panda Nababan, Ketua Umum Organisasi Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno, beserta beberapa tokoh-tokoh senior lainnya dari latar belakang yang berbeda. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata. Bang Aris, kita harus dipoto terlebih dahulu.